Hi babes, welcome to our channel. Kali ini sedikit berbeda dari biasa karena kita nggak jalan-jalan. Kita akan belajar basic makeup untuk amateurs, buat kita-kita yang masih baru-baru belajar bermakeup. Yang saya akan tutorialkan adalah makeup simple dan bisa dipakai untuk jalan-jalan atau pergi ke kantor. Termasuk di dalamnya pasang contact lens dan fake lashes. So stay tuned in our channel and let's do makeup together. Pertama kita pasang contact lens dulu. Ini by X2 Exoticon. Pertama tetesin dulu ini X2. Coba tetes matanya. Kenapa kita pakai duluan supaya kalau ada netes-netes itu nggak ke bedak ya kan? Makanya aku pakai kontak lens duluan biasanya. Okay guys, setelah kontak lensnya kita terpasang, kita akan pakai foundation. Aku pakai ini, L'Oreal Infallible yang Pro Matte. Karena ini makeup itu nggak usah terlalu banyak-banyak ya babes, just a little bit to cover up, to even up our skin tone. Okay, blend it. Udah kayak blender. Untuk bedaknya, aku pakai Viva. Ini bedak zaman dahulu, gengs. Ini kan cuma makeup buat jalan-jalan ya, bukan buat makeup pengantin. Secara kalau makeup pengantin, gue juga kagak bisa. Hafi, kita percantik mata kita. Pertama, eyebrow. I use this pencil eyebrow, it's from La Tulip. Pertama-tama kita brush-brush dulu tuh ya alis, rambut alis kita biar kelihatan jalurnya, karena kita harus menyiapkan jalur buat si pensil alis ini. Jadi gue pakainya bentuk alis gue aja, makanya gue harus sisir dulu biar bentuknya kelihatan. Nah, kita ikutin bagian atasnya dulu ya babes, jadi ikutin atasnya dulu tapi terus nanti bagian dalamnya. Jadi ujung alisnya ini di tegas dulu nih, jadi kelihatan kan alisnya bentuknya seperti apa. Tups. Terus ikutin jalur atasnya ya, udah kayak jalan layang, ikutin atas. We're done. Next, kita lanjut ke eyeliner. Biasanya gue pakai eyeliner Maybelline, cuman karena kemarin diskon di Shopee 10-10, jadi aku beli yang You. Ini yang You. Tapi kalau untuk pemula, aku sarankan beli Maybelline yang Hyper Sharp yang 0.01 mm. Karena semakin tajam ujung kuasnya ini, semakin gampang dia buat diaplikasikan. Jadi kita tutup mata kita, terus kita tarik garis dari dalam. Tipis aja. Nanti kalau ketebelan susah. Dan kita kasih dia wing dikit. Tuh. Jadi walaupun kita nggak punya sayap di badan ya kan, kita punya sayap di mata. Nah, terus kita ketebelin dikit ujungnya saja. Dari dalamnya nggak usah, ntar jadi aneh. Oke, ini sebenarnya wing gue agak kepanjangan ini. Gue terlalu semangat tadi nariknya. Alright, it's okay. Kita kipas-kipas dulu supaya nanti kalau matanya dibuka tidak lengket ke atas. And now the right side. This is the left side. Next, kita pasang fake lashes. Uh,
Lain kali, aku akan bikin tutorial khusus untuk pasang fake lashes ini, mulai dari mengukurnya di bulu mata, di mata kita, sampai nanti digunting. Karena fake lashes itu untuk mata-mata yang kecil, kayak mata saya itu mesti digunting. Dan ini saya sudah gunting dia. Jadi sekarang saya tinggal pasang. Ini supaya nanti dia ngikut dengan si bulu mata palsu. Jadi dijepit dulu bulu mata yang aslinya. Habis jepit itu, kita pakai lem bulu mata. Nih, saya pakai Expert, kelihatan kan? Expert. This is my fake lashes glue. Ditaruhnya itu di atas ini nih, di sini. Ya, di bagian dia punya tempat dia taruh. Pasang lemnya sedikit saja, guys, di sininya. Can you see it? How can you see it? Like this? Okay, like this ya. Pasang di sini nih, di ujung-ujung ini aja tuh. Put it there like that. Tipis-tipis saja ya. Usahakan jangan sampai kena ke rambut-rambutnya. Dan jangan langsung ditempel, karena kalau dia langsung ditempel, ini tuh lemnya masih belum lengket. Jadi begitu ditempel nanti dia jatuh-jatuh kalau langsung tempel. Itu yang dulu gue juga sering salah kan. Tunggu sebentar dulu, 5-10 detik tunggu. Nih, terus nanti kalau sudah agak mengering dia. Bukan sampai bukan sudah kering ya, udah agak mengering tuh, ha. Jadi lemnya itu sudah tidak seputih sebelum waktu baru dipasang. Tempel, kasih jarak dia dengan dalamnya mata. Tuh. Tempel di bagian eyeliner kita saja, sayang. Makanya kalau untuk newbies, supaya gampang pasang bulu mata, belajar pakai eyeliner dulu. See? Dia langsung cakep kan? Dinaik-naikin ya, supaya dia badai kelihatannya. Tuh. Nah, yang kiri juga sama ya, babes. Tempel dia, jangan terlalu dekat ke dalam mata. Tempel dari bagian tengah di eyeliner yang baru kita pasang. Tempelkan dia situ. Tuh. Terus kita tempel. Tuh. Cukup kan? Sekarang kita pakai blusher dari Makeover. Ini udah lama banget. Cuman ini sih kayak warna-warna bata gitu. Gue suka yang warna-warnanya kayak warna bata, gak terlalu merah di pipi gue. Tipis-tipis aja. Dah. Alright. Dan sekarang lip cream dari Makeover juga. Kalau gue mah pasang lipstick gampang ya. Bibir bagian bawah, terus jadi deh. Rapi-rapiin dikit ya, babes. Jadi jangan sampai dia terlalu melebar kemana-mana. Karena gue gak pakai lip liner. So, this is our final result. Hasilnya cukup oke kan ya? Dan caranya gampang. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, you can leave it on the columns, comment columns below, and I'll be sure to get back at you. Don't forget to like and subscribe, and I'll see you in our next video. Bye!